Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berangkat ke Kubah Makam Diraja bagi majlis bertahlil untuk ayahanda, bonda dan ananda ke bawah Duli Yang Mahamulia Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Waddin, Almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan Almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Berangkat sama Paduka-Paduka Ananda dan Adinda Baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Wakar, Pengiran Muda Muhammad Bolkiah dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadung Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Indra Seti Diraja Sahibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela, Pengiran Muda Abdul Kahar, Yang di-Pertua Adat Istiadat Negara dan Yang Berhormat Pihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar, diikuti dengan tahlil dan doa tahlil. Bawah Duli Yang Maha Mulia kemudian menjerus air asasahan ke atas makam almarhum ayahanda, bonda dan ananda baginda. Juga menjerus air asasahan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota. Diikuti oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik. Disusuli oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Kemudian diikuti oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Wakar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadung Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Kepelbagaian bukan sahaja mustahak bagi ekonomi tetapi ia merupakan satu keperluan bagi negara Brunei Darussalam. Kejayaan dalam mempelbagaikan ekonomi mampu menjadikan ekonomi negara lebih teguh dalam menghadapi cabaran pasaran luar. Di samping itu, melaluinya juga dapat dimanfaatkan bagi pertumbuhan sektor baharu dan mewujudkan peluang pekerjaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi Kedua selaku pengerusi bersama Majlis Kebangsaan mengenai perubahan iklim negara Brunei Darussalam menekankan perkara tersebut semasa Majlis Penyerahan Laporan Rangka Kerja Ekonomi Hijau Negara Brunei Darussalam atau Brunei Green Economy Framework Report. Menyentuh mengenai hubungan dan usaha kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan United Kingdom,
Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah menggariskan, hubungan dua hala yang terjalin selama beberapa dekad berkembang selaras dengan perubahan dunia. Tambahnya lagi, salah satu tonggak utama dalam hubungan kedua negara kini berkisar tentang keperluan mendesak bagi menangani perubahan iklim dan tindakan global. In 2021, we established the UK-Brunei Strategic Dialogue, and in the following year, we held a UK-Brunei Climate Change Dialogue. Additionally, the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP, also represents the first free trade agreement between Brunei Darussalam and the United Kingdom, opening the possibility for greater trade opportunities. Pelancaran Laporan Ekonomi Hijau menjelaskan komitmen United Kingdom untuk menjadi rakan negara Brunei Darussalam dalam peralihan ke arah ekonomi yang rendah karbon. Juga hadir Tuan Yang Terutama John Vigo, Pesuruhjaya Tinggi British ke negara ini. Selepas menikmati cuti kelepasan awam sempena Hari Raya Aidilfitri, warga Perkhidmatan Awam kembali bertugas kemarin. Para penuntut dan pelajar juga memulakan sesi pembelajaran setelah hampir sebulan bercuti di bulan Ramadan dan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Suasana di sekitar kawasan bangunan jabatan-jabatan kerajaan kembali sibuk seperti lazimnya. Tinjauan kru RTB seawal pukul 7.30 pagi sudah ada kelihatan kenderaan-kenderaan memenuhi tempat letak kereta di luar kawasan tersebut. Waktu bekerja bagi warga perkhidmatan awam bermula pukul 7.45 pagi hingga 12.15 tengah hari dan sebelah petang bermula pukul 1.30 petang hingga 4.30 petang pada setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu. Sementara itu, perniagaan di pasar ikan dan sayur gadung juga kembali beroperasi seperti biasa. Tinjauan RTB mendapati kawasan perniagaan tersebut mula sibuk. Sebelumnya, perniagaan di pasar ini ditutup bagi memberi peluang kepada para peniaga untuk sama-sama meraikan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Seawal pukul 6 pagi lagi, pasar mula menjadi tumpuan orang ramai untuk mendapatkan pelbagai jenis barangan keperluan. Tidak tahu bagaimana untuk membuang atau melupuskan kitab atau buku yang mengandungi ayat-ayat suci Al-Quran yang usang dan rosak? Auda tidak perlu bimbang kerana seorang anak tempatan boleh membantu Auda melalui perkhidmatan pelupusan kitab dan buku yang mengandungi ayat-ayat Al-Quran. Mana saja servis menyediakan khidmat pelupusan sejak 4 tahun lalu sebelum memulakan perusahaan tersebut, pemiliknya Awang Muhammad Faizal bin Haji Pilok terlebih dahulu membuat penyelidikan melalui pelbagai platform termasuk laman sosial. Proses pelupusan dibuat secara teliti dan terperinci. Dipotong bahagian yang di apa tu binding tu, yang di kalau buku ada bindingnya tu atau yang dipotong. Seterusnya kalau ada staple atau yang dibuka dan dikerat satu per satu, scuping per adalah scuping orang. Okey. Jadi setelah itu ia dimasukkan ke shredded machine untuk dipotong secara halus dan dipotong untuk jadi haluslah. Jadi setelah itu dibakar dan setelah dibakar ditanam habunya. Setakat ini, mana saja servis menerima tempahan untuk melupuskan buku-buku Al-Quran yang lama dan tidak digunakan lagi, termasuk tempahan dari beberapa buah masjid. Harga yang dikenakan pula RM4 sekilogram. Meskipun Hari Raya Aidilfitri memasuki seminggu, kemeriahannya masih dirasakan dengan rumah-rumah diterangi dengan lampu-lampu cucul berwarna-warni sekaligus menambah lagi keceriaan Aidilfitri. Seperti juga daerah-daerah lain, daerah Temburung juga bergemerlapan dengan cahaya lampu cucul.
Pemasangan lampu cucul seolah-olah menjadi satu kemestian setiap kali tibanya Syawal. Ia juga merupakan simbol dalam menyantuni tetamu untuk datang beraya. Kemeriahan suasana daripada nyalaan lampu cucul yang berwarna-warni bagi sesetengah individu memeriahkan lagi hari raya dan mengembalikan nostalgia. Cucul warna-warna ini memberi semangat kita ni orang kampung dan juga yang penting sekali adalah menyambung tradisi turun-temurun ini kita ni ya. So, semangat raya ada. So, satu ada budaya India lagi kampung-kampung. So, ada lagi timbul hari raya itulah. Nada cucul atau memang macamnya orang nada sambutan lah, nada semangat macam atau pasal tu salah satunya tanda-tanda kalau membuka cucul ni biasanya kalau berbuka atau artinya masih menerima kedatangan orang. Kalau nya tutup artinya dah habis. Dari semasa Hari Raya Aidilfitri juga beraneka jenis kuih muih dan sajian makanan yang menyelerakan dihidangkan kepada tetamu yang datang. Pastinya setiap orang mempunyai citarasa berbeza untuk memilih menu yang mereka suka. Ikuti pandangan orang ramai mengenai menu kegemaran semasa Hari Raya. Kek batik. Pasal nyaman sama dari dulu sudah makan. Honey cornflake lah. Pasal tu sejak dari damit sudah aku belajar sama nenek membuat sama-sama. Kalau untuk pilihan biskut, saya lebih suka juga biskut honey cornflakes. Tu memang favorite lah. Makanan tradisi Brunei, contohnya macam ayam rendang, ketupat, itu bagi saya yang memeriahkan suasana hari raya tu. Popiah gulung yang mana ada rasa pedas, ranggup, memang itulah makanan yang saya cari pada waktu raya beginilah. Kelupis tu dengan daging kari tudang campur. Ya tudang mencari tu untuk kalau dong datang kemari sini. Kalau nada biskut tak nada sini macam ini nada rasa hari raya. So dimestikanlah untuk membeli biskut raya ni anu tak nanas. Ucapan selamat hari raya menjadi pengganti diri bagi yang tidak berpeluang untuk bersua muka di Syawal ini. Auda, kami kongsikan beberapa ucapan hari raya Aidilfitri. Kami daripada Rumah Bagian Kampung Abang Tau ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Penduduk Mukim Balilas dan Mukim Sukang ingin mengucapkan